Kepada gangster motor, kalian yang masuk Banten, saya peringatkan ya, jangan coba-coba lagi kalian masuk Banten. Kalian pengecut, biadab. Kalian kalau berani, jangan ke orang yang tidak berani. Jangan ke orang sendiri. Ke orang yang berani. Biadab kalian, bikin kacau di Banten. Rusak, meresahkan orang-orang Banten. Jangan harap sekali lagi kalian datang ke Banten. Jangan kira kalian yang punya pasukan. Aing bukan pasukan dia, tolol. Rusak doang dia. Rusak Banten doang dia. Gara dia sekali-kali dia di Banten dia. Bukan pasukan seberang, aing lebih tinggi dia, oke. Biadab dianya. Udah saruakan dia Banten yang daerah lain. Muncul dia, ngacut dia, dan jadi zaman manfaat dia, awalat dia di Banten dia kayak gituan. Saya sampaikan sekali lagi, jangan sekali lagi kamu coba di Banten. Insya Allah, saya punya pasukan, dan insya Allah orang Banten, seluruh masyarakat Banten, tidak akan diam, seluruh daerah Banten. Doang bukan nyawa tujuh media. Kesian aing kena dia. Mal mundur yang satap yang harapan dia. Harusak dianya. Biadab dia. Cuma tersalah terdosa dia. Maculur ke panjang dia. Tapi lu dibantai ku dia cuma terbuka senjata. Saya peringatkan sekali lagi ke seluruh gangster yang merasa dirinya gangster, so jago. Jangan coba-coba kalian ketemu dengan pasukan kami. Kami masih menghormati aparatur pemerintah. Kami masih menghormati kepolisian. Engkau memalih dulu dia, korbannya orang Banten di daerah Cikesal. Kali lagi sekalian, saya menghimbau pada seluruh masyarakat Banten, semua kabupaten barisan, jangan pernah bumi Banten diinjak oleh mereka, dirusak. Udah jajawaraan dia di daerah Banten. So jauh kok dia di Banten dia, disangkan aku dia siun merenannya, mal mundur anjing pasukan yang serta pakai dia. Awas pengen peringatkan sekali lagi. Yang coba-coba kalian masuk Banten, dari manapun kalian datang. Jangan pernah kau nginjak Banten untuk merusak Banten. Ngajak ribut media. Maupun sion aing kana darah ya. Jangan pernah kau sentuh satupun orang Banten. Araknya dia buat curi sekitu biasa manjagonan dia.